Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan surat presiden atau surpres kepada Ibu Ketua DPR RI Puan Maharani. Saya merasa terhormat ditunjuk sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Terima kasih. Saya akan menjalani fit and proper test sebagai salah satu syarat untuk melangkah menjadi Panglima TNI. Dokumen-dokumen saya sudah saya serahkan di DPR, sudah diterima, Alhamdulillah. Meskipun sebelumnya ada 14 LSM yang menolak usulan nama calon Panglima TNI. Tapi ya, itu hal biasa. Mungkin publik hanya menyoroti saya sebagai mantu AM Hendro Priyono saja. Nah, soal harta kekayaan yang jadi perdebatan, menurut LHKPN, harta kekayaan saya sampai sekarang sekitar 179 miliar dan tanpa utang. Sekian. Bagi yang belum mengenal saya KSAD Andika Perkasa. Usia saya 57 tahun atau setahun jelang pensiun. Sekitar 13 bulan lagi. Banyak yang bilang saya kedapatan mendapat jabatan di ujung usia pensiun saya. Selanjutnya akan digantikan KSL Laksamana Yudo Margono. Tapi sekali lagi, itu bukan urusan saya. Saya hanya akan menjalankan tugas dan melaksanakan perintah dengan maksimal.